Selamat datang di PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan UPDL Pandaan. Dengan ini, kami jelaskan ketentuan pembelajaran melalui aplikasi Zoom di PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan UPDL Pandaan. Pastikan perangkat seperti laptop atau komputer yang digunakan berjalan dengan baik. Hadirlah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai untuk memastikan kesiapan belajar. Gunakan headset atau earphone untuk mendapatkan hasil suara yang lebih jelas. Pastikan ruang yang digunakan dalam situasi kondusif. Dan pastikan posisi belajar dalam kondisi ergonomis. Pastikan koneksi internet atau Wi-Fi berjalan dengan baik. Gunakan pakaian yang rapi selama kelas berjalan dan tidak mengenakan kaos. Siapkan alat tulis untuk kebutuhan mencatat, tampilkan kamera video selama pembelajaran berlangsung. Jika menggunakan virtual background, hendak mengikuti ketentuan korporat, yakni PT PLN Persero. Gunakan identitas sesuai arahan instruktur atau petugas kelas seperti PLN, /nama/NIP agar mudah dikenali. Berkomitmen hadir penuh, baik secara mental maupun fisik, dan aktif berpartisipasi. Untuk izin meninggalkan aplikasi Zoom, harap lapor via chat, dan maksimal waktu yang diberikan adalah 10 menit. Beberapa fungsi icon yang ada di fasilitas aplikasi Zoom. Icon unmute untuk menyalakan atau mematikan suara aplikasi Zoom. Icon video untuk menampilkan gambar video. Icon participants untuk melihat peserta aktif. Icon chat untuk melakukan chat kepada peserta dan instruktur. Icon share screen untuk membagikan layar laptop atau komputer. Icon record untuk merekam aplikasi Zoom. Icon breakout room untuk memisahkan room. Icon reactions untuk memberikan reaksi atau tepuk tangan. Demikianlah ketentuan pembelajaran melalui aplikasi Zoom yang berada di PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan UPDL Pandaan. Terima kasih.